Oke. Saya di sini berperan sebagai Arya, yang Arya itu dia adalah seorang fotografer yang sebenarnya dia backgroundnya anak orang kaya, tapi dia nggak mau menikmati hasil dari orang tuanya. Dia cuma mau hidup tuh melalui orang tua gue bisa sukses, kenapa gue enggak? Tapi dengan jerih payah gue sendiri, bukan dengan bantuan orang tua atau apa, barulah dia mau mempersiapkan hidupnya dengan matang. Tapi karena seperti tadi Mas Adi bilang, orang tuanya telat menikah, tapi orang tuanya nggak mau anaknya juga keikutan sama dia, karena kalau kita telat nikah kan resikonya nanti pada saat tua kita akan, pada saat anak kita mulai sekolah, mulai SMA, SMA, kuliah, kitanya juga udah lebih kayak umur 60-an, itu akan berat untuk membiayai anak ya. Jadi makanya disuruhnya nikah cepat. Ini juga ngajarin kalau kita, resiko kita telat nikahnya tuh seperti apa. Kalau kita nikah umur 30, paling cepat dikasih anak setahun lah. Nah, pada saat itu kita apa yang bisa hitung-hitungan tuh, anak umur 20, kita umur 50-51, jadi kita masih sanggup untuk kerja ngebiayain anak. Jangan lupa subscribe ya.